buat apa bu? Buat apa bu? Buat anaknya bu. Kacang kemis. Bu, sini bu. Aduh, nenek lampir nih. Sepetang sore hari ini saya didampingi oleh Ketua KPAI Bapak Susanto dan didampingi oleh Wadir Reskrim Kapolda Metro Jaya KPB Ade Ari dan kemudian Kanit Mahit 1 Resmob dan Kanit 2 Resmob. Jadi kami di sini akan menyampaikan berkaitan dengan kasus penculikan ya, penculikan yang terjadi di Bekasi. Dari keterangan pelaku juga bahwa yang pelaku ini mengaku bernama A, ya, A. Nama A, ya. Terus kemudian sehari-hari dia sering tidur di masjid, menurut pengakuannya tadi. Ya, kemudian dia sering nyapu-nyapu, sering dikasih uang, ya, dikasih uang oleh jamaah yang lewat di situ. Kemudian dengan adanya anak kecil tadi yang dibawa, itu semakin, ya, semakin anak kecil ini dibawa, semakin orang akan merasa iba, ya, merasa iba, kemudian memberi sedekah, ya. Memberi nyakat kepada anak ibu ini, ya, dengan menghitung anak kecil ini merasa kasihan. Jadi banyak orang memberi uang di sana. Posisi pelaku ini kita mendapatkan informasi, banyak informasi yang masuk, Pak, kemarin saya mirip ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dan kemudian kita bisa mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan tersangka ini ada di daerah Pasar Senen. Dan di stasiun Senen, nggak usah stasiun Senen ya, stasiun Senen ya. Nah, kemudian akhirnya tim datang ke sana, satu persatu dicek ya, dimana di belakang warung lah, dimana kita cek semua, kita telusuri, kita jalan, akhirnya kita menemukan tersangka ini di masjid depan stasiun ya, stasiun Senen. Kita menemukan tersangka dengan anak kecil korban ini. Kita temukan. Bang, barengin sama korban, Bang. Sama korban nih, Bang. Jangan lah, korban gila lo, woi. Bang.